undang-undang ya. Ini sekali lagi perlu disampaikan pada publik ya. Coba mengkomparasikan, membandingkan kasus itu dengan kasus yang dimulai oleh tangkap tangan juga. Jadi fair kita, apple to apple. Sejarah yang dilakukan oleh KPK selama melakukan tangkap tangan sejak dulu, selalu tersangka itu langsung dilakukan penahanan setelah 1x24 jam. Saya ambil contoh Alamin dulu, anggota DPR juga, itu juga tangkap tangan langsung kita tahan. Kemudian ada Polian Royan dan lain sebagainya, setelah operasi tangkap tangan itu juga kita lakukan penahanan ya, setelah diperiksa kita lakukan penahanan. Ada perbedaan memang antara perlakuan satu tersangka dengan tersangka yang lain. Perbedaan itu didasarkan bukan karena orang itu petinggi partai A, orang ini petinggi partai B, tidak. Tetapi tergantung dari subjektivitas penyidik tadi. Apakah penyidik melihat ada kemungkinan-kemungkinan ya si tersangka ini yang pertama adalah alasan subjektif menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi, mengulangi perbuatan yang sama dan lain sebagainya. Dan ini penyidik yang bisa mendefinisikan itu karena ini memang alasan subjektif penyidik ya. Jadi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh LHI, maksud saya umum awam tidak tahu. Bagaimana proses ketiga KPK melakukan tangkap tangan pada Selasa 20.30 itu. Jadi untuk kepentingan penyidikan, karena itu begitu kita sampaikan apa pengumuman tersangka. Karena ini ada kaitannya, bukan tidak ada kaitannya dengan operasi atau dengan tertangkapnya tiga orang yang sudah dibawa oleh KPK malam itu. Jadi ini yang perlu di klarifikasi karena selalu dicecar ya kita dengan kenapa tidak sama perlakuan yang dilakukan. Memang tidak sama, harus kita akui memang tidak sama. Tapi tidak samanya itu bukan karena konspirasi, bukan karena si A itu petinggi partai X atau si B petinggi partai Y. Angelina Sondag sekali kita periksa kita tahan, tidak ada waktu itu protes yang dilakukan. Waktu kita udah habis, saya kira udah habis waktu kita. Jadi saya terima kasih atas penjelasan Anda. Selamat malam. Ya, mahasiswa, kita udah hampir habis waktu kita. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Naila Afisha Kawi dari Universitas Paramadina. Ya, komentar saya yang pertama adalah mengutip dari kutipan Cak Nur, Nurholis Majid, yaitu Islamis Partai Islam No. Kita di sini juga harus membedakan antara Islam itu sendiri dan partai politik Islam itu sangat berbeda. Islam adalah agama dan partai politik, partai Islam itu tetap partai yang bisa melakukan dosa dan salah, ya seperti kasus pada saat ini. Ya, dan kita juga harus menggarisbawahi baru ini bukan pendeskripsian dari agama Islam itu sendiri. Mungkin saja PKS menunggangi agama Islam sebagai sarana untuk mengambil simpatisan rakyat dan juga mengambil massa yang banyak dari rakyat itu sendiri. Dan bisa kita lihat sekarang kan pemilu 2014 sedang ramai-ramai gencar-gencarnya. Saya juga setuju dengan komentarnya Mas Burhan bahwa kita di sini harus berhati-hati karena ini adalah masa-masa rentan menjelang pemilu. Masa-masa rentan di sini adalah partai-partai politik sedang membutuhkan banyak sekali dana untuk mendanai pemilu 2014. Kita juga harus melihat ke sana dan di sini pasti partai PKS ini sendiri sedang membutuhkan dana karena dana pemilu itu sendiri besar, kita juga tahu sendiri gitu. Nah, di sini bukan hanya mahasiswa saja yang melakukan proteksi untuk badan-badan yang memang merasa sebagai badan-badan yang hotspot untuk partai-partai politik untuk mengambil dana yang banyak, tetapi juga untuk masyarakat luas begitu. Jadi di sini ada yang harus kita lakukan adalah mengawasi badan-badan seperti badan-badan kementerian ini juga harus diproteksi gitu ya Pak ya menjelang pemilu itu sendiri. Dan saya juga ingin tekankan di sini adalah don't blame the religion but the people, karena agama itu sendiri, agama manapun tidak ada yang salah, tetapi orang yang menggunakan agama itu sendiri yang salah ya. Dan satu pertanyaan terakhir dari saya untuk PKS, apakah
PKS masih memakai jargon bersih untuk pemilu 2014. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Namanya siapa? Nama saya Naila, Pak. Oke, Naila. Guding. Siapa juru bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Victor Ricardo dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sini mungkin kami dari mahasiswa ingin mengkritisi beberapa poin. Yang pertama mengenai di sini kami menangkap ada upaya seperti ingin memutarbalikkan logika hukum mengenai persoalan diskriminasi ketika LHI dinyatakan sebagai tersangka dan ditangkap. Seperti yang kita ketahui bahwa KPK dalam proses menyatakan seorang menjadi tersangka tentu saja harus mengikuti KUHAP yang merupakan referensi hukum positif di Indonesia, di mana KPK tentunya harus memiliki dua alat bukti, dan mungkin kita semua di sini sudah tahu dan jelas KPK tidak mungkin main-main dengan hal itu, dan sehingga jelas ketika seorang dinyatakan sebagai tersangka memang mungkin dalam praktiknya sangat belum pernah ditemukan KPK menyatakan orang sebagai tersangka, namun orang tersebut sendiri belum diperiksa sama sekali. Namun tidak ada larangan sama sekali dalam hukum positif kita. Dan menyambung ke hal tersebut, di sini terdapat diskriminasi di mana dikatakan bahwa LHI dianggap didiskriminasi karena selama ini banyak tokoh-tokoh politik yang tersandung korupsi, namun tidak ditangkap, namun tidak dinyatakan sebagai tersangka. Jelas bahwa dalam konstitusi kita jelas dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jika kita menegakkan hukum, maka jelas yang lazim dilakukan adalah yang kita lakukan seperti kepada LHI ini, bukan kepada koruptor-koruptor sebelumnya yang dibiarkan saja bebas, yang dibiarkan saja statusnya tidak dinaikkan sebagai tersangka ataupun tidak ditangkap. Sehingga di sini itu sangat kami kritisi. Dan juga yang kedua mengenai komunikasi politik yang menurut Miriam Budiarjo merupakan salah satu fungsi partai politik. Di sini yang ingin kami kritisi ialah ada kecenderungan bahwa di tahun-tahun politik seperti ini yang ditonjolkan dari partai politik justru yang mana partai yang paling sedikit masalahnya, bukan yang mana partai yang kira-kira akan bisa membawa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Dan jika kita lihat di Amerika, persaingan antara Demokrat dan Republik, di sana partai yang merupakan sarana untuk menyerukan pemimpin, di mana pemimpin sendiri adalah a leader is a dealer of hope, dan di mana di sana mereka berusaha membangun negara ini. Pemimpin di Amerika, calon-calon pemimpin di Amerika membawa program-program kerja mereka, bukan hanya menyatakan partai kami adalah partai yang begini-begini yang memiliki masalah paling sedikit. Dan menurut saya kecenderungan-kecenderungan seperti ini justru harus diubah jika kita ingin Indonesia yang lebih baik lagi. Namun tentu saja bukan hanya menjual omongan kosong belaka, karena di sini kami sebagai mahasiswa akan tetap mengawasi hal tersebut. Dan tahun 2013, tahun 2014 ini adalah tahun politik. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar cerdas dalam melihat situasi dan juga cerdas dalam memilih. Dan apabila ada yang salah dalam omongan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin satu cerita tentang gratifikasi. Satu hari Khalifah Umar bin Khattab didatangi oleh utusan dari Gubernur Azerbaijan, dan si utusan membawa makanan lezat untuk Khalifah Umar bin Khattab. Umar bertanya, apa ini makanan yang biasa dimakan oleh rakyat di negeri kamu? Dia bilang tidak, rakyat tidak makan itu. Itu makanan kelas atas. Umar bin Khattab marah dan memerintahkan si utusan mengambil untanya, bawa kembali makanan ini kepada gubernurmu dan katakan kepadanya, sampaikan pesanku kepadanya, takutlah kepada Allah dan kenyangkan rakyat lebih dahulu dengan makanan yang biasa kamu makan. Itu Umar bin Khattab. Karena Sultan Batu Gana tadi mengutip hadis, maka saya juga harus mengutip hadis. Kata Rasul, demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya tidaklah seram melakukan gulul itu korupsi atau harta korupsi, kecuali ia akan memikul di atas lehernya harta yang telah dikorupsinya itu kelak di akhirat. Riwayat Bukhari.
Dan Nabi juga bersabda, siapa di antara kalian yang diamanahi sebagai pejabat publik kemudian menyembunyikan jarum atau yang lebih dari itu untuk dimiliki, maka itu adalah kulul yang di hari kiamat ia akan datang bersama barang yang digelapkan. Dan terakhir, Allah melaknat orang-orang yang melakukan dan yang menerima suap. Al-Maidah. Kita ketemu LC akan datang.